Biar saya turun ambil. Bayu, longkang di dalam. Nanti kau jatuh. Jadi macam mana ni? Habislah. Kita minta turun ke dalam. Betul. Jom. Tapi kereta aku. Tinggal je kat situ. Nanti kita ambillah. Cepat. Jangan hujan. Tunggulah dulu. Licin lah. Kawan-kawan, tengok sana. Jalan keluar. Dah nak hujan. Baik kita keluar cepat. Yeah!
Sekarang macam mana? Kita baliklah. Kau tahu ke jalan balik? Aku tahu. Jom. Balik-balik. Balik-balik. Tiga kelam kabut. Lampu sudah tercabut. Bateri aku pun dah tercabut. Habislah. Korang tak disayangi tuan sebab dah rosak. Tak boleh guna lagi. Ha-ha. Tuan kau mesti nak beli yang baru. Ha-ha. Tuan kau mesti nak beli yang baru. Oh, my God.
takut. Bombless, bombless. Boleh bunyi lagi? Saya tak rosak. Cocik dah gembira. Aku macam mana? Jom, kita tolong Fizi. Airannya. Air hujan dah hanyutkan. Ish, habislah kita kena marah dengan akak. Ramai-ramai sini, mana mau pergi? Budak-budak ni minta aku tolong ambilkan kereta lumba mereka. Dah jatuh dalam longkang sana tu. Itu macam kan? Atuk, jomlah cari lagi sekali. Atuk, tolonglah kita orang. Atuk, sekarang. Yelah, yelah. Yeay, go, go. Penatnya. Bila nak sampai ni? Kereta lumba. Upin Ipin dengan kawan-kawan. Apa dalam ni, Uncle? Adalah. Korang duduk dulu. Atuk nak pergi tukar baju. Nah, Uncle Mutu bagi. Dahlah tu. Mari sini makan goreng pisang. Cepat-cepat.
Tuan. Ya, ambillah. Oh, rantai kunci. Terima kasih, Tuan. Terima kasih. Ingat juga kau kat kawan-kawan. Itulah korang. Bertuah dapat kawan macam aku. Betul-betul. Bertuah sangat. Seronok ke bercuti? Mestilah seronok. Aku naik kapal. Masih suka. Boleh tengok laut. Ada nampak ikan lah. Siapa pula Aisyah? Tak ada pula. Patutlah rantai kunci ni pun bentuk kapal. Aku takkan naik kapal dengan Aisyah. Hah? Kenapa pula? Yelah, kau kan berat. Nanti tenggelam. Akak, bawa kita orang naik kapal? Aisan cerita dia naik kapal. Seronok. Kita orang teringin nak... Ros, nanti Atong datang, kau jualkan kotak-kotak ni. Baik, Opa. Kotak? Korang teringin naik kapal, kan? Kan? Jom kita buat kapal sendiri. Tunggu apa lagi? Cepatlah. Buat macam mana? Guna kotak-kotak tu. Menarik. Jom. Korang nak kapal yang macam mana? Yang macam ni. Oh, senang sangat tu. Cantik kan? Macam ni je. Tak sama pun dengan ni. Bolehlah tu. Boleh je main. Jom! Ah!
Kapal? Betul ke? Alah, kapal mainan aku pun boleh buat. Senang je. Ah, RM2. Nak beli? Eh, tak. Ini kapal betul. Tapi boleh naik dua orang je. Wah, satu dua makan keropok. Saya mau tengok. Aku juga mau lihat. Boleh, kita nanti datang rumah. Tengok semua. Inilah kapal Upin dan Ipe. Apa ni? Ini tu kata kapal. Bertampar sana. Berkampung sini. Selamat ke kalau taruh atas air? Main kat darat je lah. Dah tentu selamat punya. Alah, kalau macam tu bukan kapal namanya. Tak nak lah naik kapal korang. Oh, ini jangan naik. Biar saya naik. Nah, dayung dia. Oh, penyapu? Bolehlah. Sedia janji. Ayoy, Captain. Mula. Dayung lagi-lagi janji. Lagi-lagi. Woi, jatuh, berhenti. Eleh, kapal tak gerak pun. Habuk je lebih. Amboi, seronoknya buat sepak. Akak, nanti kita orang sapu balik. Ya, Kak? Yelah tu. Alah, Kak Ros sudah marah. Dah tak boleh main. Jom. Kita letak kapal ke dalam parit sana. Jom. Sayalah. Kapal ni boleh terapung. Hebatlah korang buat. Betul lah. Korang memang hebat. Terima kasih. Lebih hebat kalau kita boleh naik kapal ni. Biar aku naik dulu. Oi. Lu orang lamai-lamai. Apa bikin sini? Tak ada apa. Haiya. Lu budak-budak jangan main sini. Bahaya. Nanti jatuh dalam palin. Siapa susah? Eh, pergi. Main lain tempat. Baik, Upin. Haiya. Nak buat apa? Kawan-kawan, tengok. Upin, Ipin, kapalnya mana? Ya lo, mana? Ipin, korang dah kenapa? Kapal kita orang dah tenggelam. Betul, habis hancur. Tinggal bendera ni je. Nah, Tok. Ha? Kat mana kapal tenggelam? Kat situ. Patutlah tenggelam. Kapal kotak rupanya. Ingat, tak dapat naik kapal kat laut macam Nisan. Dapat naik kapal kat parit pun jadilah. Tapi kapal pula tenggelam. Penat je buat. Teringin nak naik kapal lah ni. Apa kata esok pagi, korang datang matuk? Untuk apa? Tini. Naik. Nak pergi mana? Adalah. Ada sampai?
Nak naik? Jom. Tapi... Jangan kau risau. Sampan tu atuk punya. Tidak. Tapi apa lagi? Jom! Tapi kita orang nak naik kapal. Naiklah sampan dulu. Lain kali boleh naik kapal. Ha, kejap. Nah, pakai ni. Jaket keselamatan. Pakai? Macam mana? Ya. Baik-baik. Laju-laju nak buat apa? Baik kita dayung pelan-pelan menikmati suasana alam semula jadi. Duduk. Jatuh nanti. Budak ni. Cantik je burung. Ingat lagi ke nak naik kapal? Tak payah dah. Esok kita naik sampan lagi. Dibanjir ikan nak? Nak. Tadi Atuk nampak banyak ikan kat sana. Mesti seronok.